luar tuh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar Rizky Bilar malam hari ini yang tentu akan membuat kalian bahagia. Ya, bagaimana tak bahagia guys. Idola kita yang satu ini sekarang kebanjiran job. Dan ternyata Rizky Bilar akan hadir. Apakah bersama Dede Lesti? Atau hanya dia sendiri? Atau sama rekan-rekannya? Ya, nyatanya Rizky Bilar mendapatkan acara baru di TV baru, yakni Trans TV, maksudnya bukan Indosiar atau SCTV yang biasa ia ada di sana. Namun dirinya kini akan mendapatkan acara spesial baru. Namun kalian tidak usah bersedih ataupun berduka, karena ternyata acara tersebut spesial untuk trio Gestrek sepertinya guys. Jadi kemungkinan besar Dede Lesti tidak ada di sana. Jadi yang akan hadir di acara Trans TV terbaru itu adalah Rizky Bilar, Haris Frisa, dan Adi Sky. Hal itu pun dibenarkan oleh manajer Bilar yang baru, yakni Derry. Ya, marilah kita mendoakan niat baik dari Rizky Bilar untuk segera mempersunting kekasihnya, menghalalkan kekasihnya. Semoga rezekinya dengan manajer baru tambah berkah, tambah barokah, banjir job tentunya guys. Karena itulah yang kita doakan, agar nantinya Lesti dan Bilar bisa melangsungkan pernikahannya di tahun depan. Apalagi kata Derry ada acara spesial yang luar biasa dari Lesti dan Bilar. Ya, moga-moga, dan kita doakan itu adalah pernikahan mereka yang tentu kalian semua pada menunggunya. Ya, pernikahan Lesti dan Bilar yang selalu di hati dan menjadi doa kalian semua, kita semua, para fans Leslar. Apalagi entar lagi, beberapa hari lagi, mereka sudah akan merayakan monseri yang keempat bulan pertemuan mereka. Moga si Dede yang sekarang lagi kurang fit dan kurang sehat bisa segera dan lekas sembuh seperti sedia kala tentunya guys. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini. Semoga kalian suka. Dan kalau suka, jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan kabar terbaru dari kami. Dan jangan lupa like serta share video ini pada sahabat atau pasangan kalian atau keluarga kalian agar bisa merasakan kebaperan mereka berdua. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.